Pemirsa, kasus penghinaan warga Jambi oleh akun TikTok I'm Not Fat Just Fluffy terus berlanjut dan pihak kepelapor dan terlapor sudah ditemukan untuk mengambil jalur damai. Akan tetapi hingga saat ini pelapor belum juga mencabut laporannya. Sawa Bulkhair, pemilik akun TikTok at I'm Not Fat Just Fluffy, yang menghina warga Jambi dan sempat heboh di media sosial Jumat pagi, akhirnya tiba di Jambi. Hal ini dibenarkan oleh Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrim Suspolda Jambi AKBP Wahyu Brang. Pelaku penghina warga Jambi tersebut tiba di Jambi setelah dijemput langsung oleh tim Subdit 5 Cybercrime Ditreskrim Suspolda Jambi dari Bogor, Jawa Barat. Penjemputan pelaku guna mempercepat penyelesaian perkara antara pelaku dan pelapor. Maka dari itu, setelah tiba di Jambi, pelapor dan terlapor dipertemukan untuk mediasi. Bram menegaskan bahwasannya perkara hate speech harus dikedepankan jalur restoratif justice. Ini menyusul pula dari instruksi dari Presiden dan Kapolri, perkara hate speech, tim cyber Polda Jambi akan berkoordinasi dengan Mabes Polri yang memiliki wewenang penuh untuk penetapan tersangka atas kasus yang sempat viral dan menghebohkan warga Jambi tersebut. Untuk penanganannya itu, kami kemarin berangkat dari tim kami berangkat ke Bogor menemui pelaku. Pertimbangannya yang pertama itu untuk mendapatkan keterangan dari pelaku atau secara otomatis. Yang kedua itu menyampaikan, memberikan saran. Sekarang untuk pulang ke Jambi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini kalau kami lakukan karena memang ada kewajiban dari Mabes Polri bahwa untuk setiap perkara head speed itu tidak mengutamakan pemidanaan, dan kami diwajibkan untuk perlihatkan bukti-bukti bahwa kami sudah berupaya mendamaikan bila ternyata dalam perkara hate speech ini pelakunya ngotot untuk memajukan perkara. Meski kasus ini sudah dimediasikan oleh pelapor dan terlapor, namun hingga saat ini pelapor belum melakukan pencabutan atas laporan tersebut. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.